Yang dibiayai setiap hari ada berapa orang kalau boleh tahu? 4 orang. Bentar-bentar kita janda diledekin terus. Iya, enggak apa-apa. Ibu tetap kerja ya. Saya juga. Yang anak piatu garing diledekin baik itu. Oh, saya juga orang tuanya udah meninggal. Udah ya. Minum sudah ya, Kak? Tas sudah, ini sudah, semuanya sudah. Let's go! Sekarang kita ke mobil. Oke, mungkin buat sahabat Oma yang di rumah pada bertanya-tanya, itu badan Tuhan kok gerak sana gerak sini energik sekali. Yes, karena Oma dan tim punya ini loh, yang kayak segmen baru, inovasi baru, pingin punya sesuatu yang baru biar yang nonton nggak bosen. Terus kita itu sudah tahu sasarannya apa, cuman belum ketemu. Makanya kita mencoba untuk keluar Jakarta, nyetir, keluar kandang ya, Kak ya. Terus buat sahabat Omai dari Sabang sampai Merauke di mana aja, tonton terus videonya sampai babak penghabisan. Dan kalau segmen ini berhasil, Omai akan lanjutkan lagi membuat lagi segmen-segmen yang sama. Namanya Numpang Mangan. Alhamdulillah, setelah melalui perjalanan yang berliku-liku, panjang dan gak jelas, geng, akhirnya kita sudah sampai. Lah, jatuh juga. Ini namanya Desa Ciagel. Ciagel Timur. Oh, langsung aja kita ke sana yuk, nanti kita tanya-tanya ke kakaknya. Dan Omai sudah mendapatkan, ini apa namanya, Kak? Target yang mau Omai datangin. Let's go. Rame yuk, Ren, bikin yuk. Assalamualaikum. Saya boleh syuting sama kakak? Boleh. Duduk di sini aja kita ya. Oh, lagi panen ya? Lagi panen ya, Bu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Ibu. Sini-sini duduk sini. Panen apa ini? Cabe. Cabe. Oh, kerja. Banyak banyak kebun cabenya. Kerja. Agak ke sini enggak apa-apa. Maskernya mana? Enggak punya. Oh, kenapa enggak punya? Belum beli. Oh, Kakak namanya siapa? Tarwi. Saya namanya Rida. Ini rumahnya. Iya. Oh ya, saya mau numpang makan. Iya. Saya jauh-jauh dari Jakarta pengin numpang makan. Ya. Kakak kalau masak itu sehari itu 3 kali kayak orang-orang yang di Jakarta gitu, apa sehari sekali aja? Sehari 2 kali. Pagi dan sore? Oh, tadi pagi masak apa? Belum. Oh, belum? Iya, belum sempat. Ini namanya desa apa? Ciagel Timur. Desa Ciagel Timur. Ibu apa kabar? Ibunya, lho, kok saya dicium? Suaminya kerja apa kalau begitu? Gak punya suami. Oh, janda? Janda. Sama, saya juga janda. Anaknya ada berapa? 3. Yuk. Oh ya wes. Sekarang ibu setiap hari kegiatannya apa? Cabe. Oh gitu, ngurusi anak 3, jualan cabe, metelin cabe. Aku sebenarnya syuting nggak gini takut, geng, kan harus pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Oh nggak punya. Nanti saya kasih ya. Saya boleh masuk ke dalam? Boleh. Yuk. Kita masuk ke dalam ya, kalian lihat di dalam ya. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Ini mengingatkan saya waktu saya dulu di kampung. Rumah saya seperti ini. Iya, berantakan. Enggak apa-apa. Terus ini kayak TV di kampungku dulu. Iya. Itu nasinya, boleh saya buka? Boleh. Boleh dibuka ya. Ini kita buka, boleh? Boleh aja. Nah, ih, masih anget ya. Biasa, aduh, di Jakarta kok. Ini dapur. Boleh masuk? Nah, oh iya, sini geng, lihat dapur ibunya. Ini dijual ke pasar atau gimana nih, Bu? Di pasar induk. Biasanya keluar kota. Keluar kota aja. Enggak betah di, seneng banget aku melihat tadi lihat. Biasanya kalau ke kota kok. Oh gitu. Oh, enggak sempat masak karena kerja terus, makanya aku dibeliin mie sedap sama telur.
aku mau makan yang ikan asin aja ya. Ini realita kehidupan di kampung ibu nge. Nenek, aku dipeluk-peluk, nenek, nenek. Peluk aja lah. Iya. Biar tahu. Biar tahu ya. Ini lauknya saya banget. Terima kasih ya sudah boleh makan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan yuk, geng. Kasih telur. Enggak apa-apa. Saya pakai tangan aja. Makasih ya, Kak. Ih, baik banget. Saya sudah biasa pakai tangan kalau makan. Pare ya? Iya, pare. Pare beli di pasar apa ngambil di sawah? Ambil di sawah. Oh, beli. Oh, ini ikan asin, ikan asin. Enggak ada sambal aku dikasih cabe. Oke, langsung saja sekarang kita keluarkan dulu passwordnya. Awor-awor, emplok. Suapin ya. Oh, mau disuapin. Enak. Saya sudah 38 daun. Saya janda, jangan disuapin. Sama dong. Emang resepnya orang kampung itu enak-enak karena masaknya dari hati, sedep ya. Micin, garam, gula semuanya masuk. Saya juga kalau di Jakarta beli nasi ini nih, payak. Ini gitu. Ambil parinya lagi sebentar, maaf. Pari biasanya pahit, ini enggak ya? Enggak, ini enak. Masih kraus-kraus gitu, masakan orang kampung enak ya. Think about it. Some say it's wrong to spend all your time on one moment of joy. Yang dibiayai setiap hari ada berapa orang kalau boleh tahu? 4 orang. Kalau ada mantu saya 6. Mantunya ibu yang biayain? Mantu kerja sendiri mantu oh, saya. Oh gitu. Baik kok mantu saya. Oh iya iya. Ibu pengin nikah? Pengin. Kalau boleh ngomong nih sekarang depan kamera, ibu pinginnya apa? Pengin nikah. Pinginnya nikah. Suami jodoh yang baik buat anak saya. Oh gitu. Iya. Ibu nih, kalau boleh selain dapat suami, ibu pengin apa lagi? Udah suami doang pendek kelonik. Pengen dipeluk kanan tiap malam. Pelukan begitu. Enggak punya apa-apa kok. Enggak apa jeng. Enggak pingin harta benda guna apa pengen dipelukan kok. Tapi kan tadi tuh ibunya bakal bilang semoga setelah videonya tayang aku dibeliin kursi sama pemerintah Bapak. Minta suami. Buat sahabat Omay dari Sabang sampai Merauke, jangan dicontoh Omay Baranturan, tapi sebenarnya Omay itu sudah menyiapkan masker dari tadi. Tapi nyampe di depan tuh kayaknya sudah kayak enggak terkontrol ya, Kak ya. So jangan dicontoh ya. Oh, COVID sangat berbahaya. Better kalau kita memakai masker. Ya sudah ya, Ibu. Terima kasih saya sudah boleh numpang mangan. Ibu baik banget. Saya doain Ibu rezekinya tambah dan tambah terus. Anak-anaknya Ibu juga dapat jodoh ya. Terima kasih. Nah, ini karena saya sudah boleh syuting di rumahnya Ibu. Ini bukan gaya-gayaan, bukan semung-semungan. Namanya kita syuting di rumah orang ya, wajar ya. Ada biaya produksi. Rumahnya masih berantakan ya. Enggak apa-apa, ini buat Ibu. Oh iya. Alah, seneng kan? Seneng lah. Oh iya. Dikasih rezeki ya. Iya, iya. Peluk dulu. Iya. Semoga ketemu lagi di Jakarta ya. Oh iya. Aduh, dipeluk. Kalau ada ibu masih sudah meninggal teh, saya yakin piatu. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ibu nggak boleh sedih. Oh, kasihan. Semangat ya. Mentang-mentang kita janda diledekin terus. Iya, nggak apa-apa. Ibu tetap kerja ya. Sini, udah jangan nangis. Jangan nangis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diledekin nggak apa-apa. Ibu harus ikhlas ya. Kayak saya nanti kalau ikhlas. Harus kuat ya. Bercanda aja setiap hari, happy-happy setiap hari ya. Sini peluk lagi, jangan sedih. Hmm.
Udah ya. Sedih ibu tuh, ibu meninggal tuh. Oh iya. Enggak tahu saya di Jakarta. Oh, udah iya, meninggal apa-apa. Ibu saya, bapak saya udah meninggal, iya, semua. Saya juga yakin piatu garing gede ledek baik gitu. Oh. Saya juga orang tuanya udah meninggal. Udah ya. Senyum dulu. Oke teman-teman ya, ini dia program Numpang Mangan by Fada Nurhan dan tim. Semoga programnya benar-benar disukai oleh teman-teman semuanya sehingga Fada Nurhan dan tim lebih semangat untuk membuat program Numpang Mangan yang lainnya. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Numpang Ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida. Sudah ya kak? Kasihan banget, ya Allah. Sudah ya, jangan nangis lagi. Saya mau balik ke Jakarta. Ini ada oleh-oleh buat ibu. Mau? Kita buka ya. Kita buka. Ini tuh produk saya. Jadi saya tuh di Jakarta jualan sambal. Ini sambal teri dewa, sambal ngemplok by Omay. Jadi ibu tinggal dimakan sama nasi, gorengin telur, enak banget ya. Jadi buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang kepingin, udah pakai ngiler, langsung cek Instagram ngemplok by Omay. Langsung pesan sambalnya sekarang juga. Ini harganya per botol Rp40.000, 100% halal. Oke ya. Kok sedih? Enggak. Sudah ya, saya pulang dulu ya. Tos dulu, tos dulu. Iya. Behind that gate, Bianca! Always so discreet on 14 Washburn Street. Sasarannya belum ketemu, tapi kita itu sudah tahu pingin buat videonya yang seperti apa. Teman baru, setia. Teman baru. So, ini kadang-kadang ngomong apa kak? Kehabisan kata-kata tadi dah. Stay happy, stay healthy, stay positive. Po, lah. Kita ikut saya ke Jakarta. Gimana kalau mama ikut saya ke Jakarta? Bawa aja teh kita. Oh, dibawa aja. Oh, mau ikut saya aja. Ini buat yang kecil-kecil semuanya, rame-rame buat jajan. Iya, rame-rame ya. Rame-rame. Buat beli masker, beli masker, beli masker.